Ada juga sayyidul ayyam, semua hari baik, tapi ada penghulunya hari. Kadang-kadang tuh ada orang tuh, kenapa belum lagi nyari hari baik? Kenapa belum nikah? Belum ketemu hari baiknya? Ya, nah itu keyakinan-keyakinan yang keliru. Semua hari baik di pandangan Allah, di mata Allah semua baik. Ya, mau nikah kapanpun ya bagus. Ya, tapi yang dari sekian hari tujuh itu yang paling bagus adalah hari Jumat. Untuk apa? Untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Maka ibadah pada hari Jumat kekhususan yang tidak ada pada hari yang lain. Ya, di antaranya baca surah Al-Kahfi. Ya. Nah, itu khusus dia. Mau baca Al-Kahfi kapan saja, tapi dikhususkan dia pada hari Jumat. Misalkan kekhususan lagi hari Jumat, waktu sholat subuh itu membaca surah As-Sajadah, surah Al-Insan, ya. Nah, itu khusus pada hari Jumat waktu subuh. Kemudian memperbanyak sholawat. Sholawat kapan saja, tapi lebih kita perbanyak pada hari Jumat, ya. Perbanyak sedekah, perbanyak infak. Nah, ternyata dari kekhususan-kekhususan itu ada juga kekhususan yang lain. Apa itu? Tola'at fihi syamsu. Karena pada hari itu matahari mulai terbit tuh pada hari Jumat. Wa khuliqa Adamu. Pada hari itu juga Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Wa udkhilal jannah. Hari itu juga Nabi Adam masuk surga. Wa fi khurija minha. Hari Jumat juga Nabi Adam diturunkan dari surga, diturunkan ke bumi. Wala taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat illa fi yaumil jumu'ati, kecuali pada hari Jumat. Afdalu ayyamikum yaumal jumu'ati, hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adamu, Nabi Adam dicipta pada hari Jumat. Wa fihi qubida, Nabi Adam wafat pada hari Jumat. Wa fihi nafkhatu, pada hari itu juga trompet ditiup. Wa fihi saqatu, fa aktsiru alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Dan hari itu juga manusia akan mendengar suara yang sangat dahsyat, saqah. Nabi memberikan bimbingan pada kita. Fa aktsiru alayya min as-salah, perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian itu disampaikan kepadaku. Uridat alayya al-ayyamu minha yaumul jumu'ati, diperlihatkan kepadaku hari-hari. Hari-hari itu, hari Kamis itu apa, hari Jumat itu apa, ya, diperlihatkan. Minha yaumul jumu'ati, dari hari yang diperlihatkan itu ada hari Jumat. Fa idza hiya kal mir'ati, hari Jumat itu seperti cermin putih yang di tengahnya terdapat titik hitam. Hiya kal mir'ati al-baydha, fi wasatiha naqtatun, di tengah cermin itu ada titik hitam. Ma hadhihi, apa titik hitam itu? Faqila as-sa'atu, titik hitam itulah hari kiamat. Artinya apa? Bahwa hari Jumat, hari kiamat itu adanya pada hari Jumat. Wa ma min dabbah, tidak ada satu pun makhluk yang ada di muka bumi ini illa wahiya musikhatun yaumal jumu'ati, kecuali semua makhluk itu, jemaah yang rahmati Allah SWT, mereka semua menunggu hari Jumat. Min hina tusbih hatta tatlu asyams, mereka begitu jumpa dengan hari Jumat, ya, isi hari Jumat itu dengan ibadah. Ya, mereka takut sekali hari Jumat.